kesempatan untuk memberi masukan. Sekarang ini kalau memberi masukan lalu dimusuhi. Kenapa persatuan sekarang lebih cenderung tidak kelihatan kita bersatu? Kenapa justru 2-3 tahun terakhir ini terjadi justru keterbelahan? Ada banyak hal yang harus diperbaiki. Dan itu tidak diperbaiki. Menurut saya, kalau nanti ada reaksi, lalu yang bereaksi dimusuhi. Padahal sebetulnya tidak harus demikian. Negara yang baik itu, pemimpin yang sadar akan tugasnya itu, harusnya membuat harmonisasi di dalam kehidupan berbangsa bernegara itu dilakukan dengan baik. Nah, ini yang menurut saya menurun sekarang itu. Ya.